Jadi di video kali ini gue pengen beli salah satu item yang ada di game PKXD ya guys, yang dari dulu pengen banget gue beli tapi nggak pernah kesampaian. Ya, jadi gue pengen beli item apa? Intro dulu. Nah, jadi di video kali ini gue pengen beli item dinosaurus guys. Ya, robot dinosaurus yang bisa ditaruh di luar. Seperti apakah itemnya? Langsung aja kita beli dan kita review ya guys. Lalu kita klik tombol home. Ayo kita klik dulu. Waduh, gak bisa pencet ini. Oh, kita lompat dulu ya. Oke, kita bakal klik tombol home. Dan kita bakal keluar rumah ya guys. Oke, kita bakal keluar. Mana sih ini? Keluar ya. Nah, kita bakal beli robot dino ini guys, keren banget pokoknya ya. Pakai kita lihat dari dekat. Pokoknya ini keren enggak? Harganya cuma 80 diamond guys, murah banget. Langsung aja kita beli karena harganya nggak terlalu mahal. Kita klik beli ya guys. Dan boom, udah kita beli. Langsung aja bakal kita cek, kita bakal keluar ya guys. Oke, kita bakal keluar. Kita dapat stiker sikap premium, keren dah pokoknya ya. Anjay, keren ya guys. Bisa kita lihat di sini bahwa dinonya sangat-sangat good gaming ya guys. Ya, pokoknya GG banget ya. Kelihatannya keren banget ini ya. Dari tampilannya, warnanya juga warna-warni bagus banget. Bisa dinaikin nggak? Kata, oh bisa dinaikin guys dan bisa bergerak guys. Lihat guys, bisa nyemburin apa namanya? Iya, bisa nyemburin angin ya. Karena emang mungkin di PKXD harusnya bisa nyemburin api gitu ya. Tapi kan kalau yang api itu naga guys, jadi nggak mungkin nyemburin api ya guys. Dan menurut gue ini keren banget ya, karena bukan hanya gede dan bisa dinaikin, dia juga bisa bergerak kayak gini ya guys ya. Jadi bisa kayak wam wam gitu ya guys. Kayak kalau bahasanya itu gimana ya nyebutinya ya, kayak bisa, ya pokoknya bisa begitulah ya. Keren banget ya guys. Kalau kita lompat gimana nih? Oh ya guys, dulu gue pernah nemuin salah satu bug dimana kalau kita naikin ini terus kita pergi ke kota, kita bakal terbang. Kira-kira bisa nggak ya? Masih bisa nggak gitu ya? Langsung aja. Oh, udah nggak bisa guys, dikunci ya guys. Ini kalau misalkan masih bisa, kita bisa terbang loh guys. Jadi kita dari sini kita pergi ke kota, langsung bus lompat kita guys. Kita langsung kayak teleport. Ya sebenarnya bisa sih kita teleport langsung ya, tapi kan bedanya kalau kita turun tanpa naikin sesuatu itu teleportnya normal gitu. Tapi kalau kita misalkan naik dinosaurus, naik ayunan, sih teleportnya terbang ya guys. Keren banget ya. Oke, kita turun aja. Ini udah cukup keren ya menurut gua ya guys. Ya buat kalian yang pengen beli, semoga kalian juga kesampaian ya guys, amin. Oke, langsung aja kita bakal ngelihat ya guys. Gue juga kemarin udah beli monitor gaming ya guys. Gue udah ngerangkit PC gaming nih ya. Keren banget PC-nya dan harganya murah banget ya. Cuma 120 diamond ya. Pokoknya yang pakai diamond itu murah-murah semua ya guys. Nggak ada yang mahal ya. Nah, oke, kita bakal kita lihat ya mana nih ruangannya. Waduh, duduk. Nah, ini nih ruangan monitor ya guys. Ini ruangan monitor dimana semuanya bakal kelihatan di sini ya guys. Tapi yang paling Yapskin suka kamar gaming Yapskin ya guys. Nah, ini dia monitornya. Harganya murah banget guys. Serius, murah. Gak mahal ya guys. Hanya sekitar 120 diamond kalau nggak salah ya. Nah, ini keren banget kan. Ada tulisan Crafty Land. Ini Crafty Land ini salah satu game yang ada di game PKXD ya guys. Pokoknya ya, udah keren banget dah pokok PKXD zaman sekarang ini ya. Oke, mungkin sekian aja video kali ini. Oh ya, kita sebelum kita mengakhiri video ini, kita bakal menerima pertemanan dari kalian dulu ya guys. Oke, di sini ada satu permintaan ya guys, kita terima. Dan buat kalian yang pengen berteman dengan Yapskin, silahkan cek postingan terbaru di komunitas Yapskin atau add aja tikin X dan tanda pagar itu 000 ya guys. Jadi kodenya tuh 000. Ya, mungkin sekian aja ya guys video kali ini. Jangan lupa tombol subscribe dan like, dan jangan lupa tuh share teman-teman kalian. Saya Admin Kin. Adios.